warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Sehat bukan? Today, we will give you a presentation about our school. But before it, let us introduce ourselves. Ayuhal astiqai, ismu kamil Muhammad Rafli Dianda. Wa ismi Rafli, al-an ana fi shofi thamin fil madrasati Hanawiyah al-Ihsaniyah. Hello friends, my name is Sabrina Anissa Putri. You can call me Sabrina. I'm student bilingual of 7A. Nama saya Opsarina, biasa dipanggil Opsa dari kelas 7B. Let's enjoy with us. SMP Ihsaniyah Tegal adalah sekolah swasta yang telah terakreditasi A. Kurikulumnya menggunakan dua kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum Kemendikbud yang berlaku saat ini, ditambah lagi dengan kurikulum berbasis pesantren. Artinya, selain dihasilkan materi-materi pelajaran umum seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain-lain, kami juga dihasilkan ilmu-ilmu agama seperti T4 atau bahasa tulis Al-Quran, tafidz, fikih, agil akhlak, dan lain-lain, serta pembiasaan-pembiasaan pelaksanaan ibadah dengan penanaman nilai-nilai karakter. Sehingga diharapkan setelah kami lulus, selain bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kami juga bisa menjadi manusia yang kuat iman dan ketakwaannya, serta memiliki akhlakul karimah. Guys, this is my class. Bilingual class. Selain kelas intensif di SMP Ihsaniyah juga ada kelas bilingualnya juga loh. Di sini kami lebih difokuskan pada pelajaran bahasa Inggris dengan bimbingan para bapak ibu guru. Selain itu juga kami dibiasakan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yuk kita tanya-tanya pendapat mereka tentang kelas bilingual. Do you like English? Yes, I love English so much. How do you feel to be bilingual student? I feel happy. Why? Because I can learn English every day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are bilingual students of 7A. Apa saja kegiatan di kelas bilingual? Yuk kita cari tahu di kelas 7B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello friends. Hi. I want to know what are activities in bilingual class? In bilingual class, we can play English games. And we can sing English song together. We can study English with Moha course. We can also watching film in the class. We can make conversation with native speaker. We also can make video call with native speaker. We are very happy to be bilingual students. Jangan khawatir ya kawan, selain kegiatan berbahasa Inggris di dalam kelas, sekolah kami juga memfasilitasi dengan kursus yang didukung oleh Mola Course, mendatangkan native speaker, dan mengunjungi hotel untuk mempelajari table manner.
Kalau yang ini, dual mode komputer. Di SMP Isania, terdapat dua laboratorium komputer. Di tempat ini, kakak-kakak kelas 9 melakukan ujian berbasis komputer. Sekolah kami merupakan sekolah swasta yang pertama kali menggunakan ujian berbasis komputer. Dengan menggunakan ujian berbasis komputer, peserta didik dapat melakukan ujian dengan lebih mudah. Belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan itu. Namun ada beberapa dugaan kenapa kangkung bisa membuat kita ngantuk. Nah, itu dia pertanyaannya. Kira-kira tahu nggak sih kenapa kangkung itu bisa bikin kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.